Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Tim Merah Putih, Fadli Zon, menyindir pasangan capres lain saat berkampanye di Palu, Sulawesi Tengah. Fadli mengutip ucapan JK yang pernah menilai Joko Widodo tidak mampu mengurus negara. Dalam orasi politiknya, Fadli Zon menyindir capres nomor urut 2 Jokowi. Ia mengutip ucapan yang pernah dilontarkan Yusuf Kala yang mengatakan negara ini akan hancur kalau Jokowi jadi presiden. Fadli juga menyindir Jokowi yang saat kampanye Gubernur DKI Jakarta berjanji tidak akan menggunakan 4Rider. Namun nyatanya setelah menjadi gubernur, Jokowi memakai pengawalan 4Rider. Selain menyindir Jokowi, Fadli mengungkapkan alasan harus memilih Prabowo sebagai Presiden RI, salah satunya bahwa Prabowo merupakan sosok yang tegas dan berani mengambil sikap dengan segala konsekuensinya. Indonesia hancur, pilih siapa? Itu, saya bukan black campaign ya, tapi kata Pak Yusuf.